Halo Ciamiker, ketemu lagi bersama gue Alvandi di enjoyaja.com Ciamik. Kali ini gue mau cari makanan yang berkuah, hangat. Mungkin kayaknya sih soto ya. Soto bening atau soto santan. Nah, sekarang gue lagi mau menuju ke lokasi. Nah, ntar lu lihat ya soto apa yang akan gue pesen. Salam Ciamik. Guys, ini dia sampai. Kita akan nyebrang ke sana. Soto Lamongan, Ciamik. Guys, gue sekarang lagi ada di Soto Lamongan, Baroka Jaya. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Andre. Mas Andre. Nah, Mas Andre, kalau di sini Soto Lamongannya terkenalnya apa nih? Soto ayam ranjau. Soto ayam ranjau. Soto ayam ranjau. Isinya apa aja tuh? Soto ayam pakai tulang. Pakai tulang. Oh, itu yang banyak pesan tulang ya? Goreng gitu yang tulang goreng. Waduh, tapi kayaknya ada ceker juga ada ya? Cekernya sekarang lagi belum matang. Oh, belum matang? Hah? Belum matang? Belum matang, waduh sayang banget, belum matang. Kalau ranjaunya ada? Ada. Sayang guys, cekernya nggak ada. Tapi aku coba pesan soto ayam ranjau. Ciamik nih. Ranjau ini. Ranjau ini. Oh, ini tulang-tulang. Iya. Oh, cekernya enggak ada. Oh, ini ranjau nih ya. Iya. Kenapa disebut ranjau ini? Tulang kering. Tulang kering ya. Bikin goyang lidah. Wih, bikin goyang lidah guys. Nikolnya ini. Sekarang gue sudah ada di Soto Lamongan, Soto Lamongan Baroka Jaya. Ini dia nih guys, ada Bapak Tejo. Nih guys, gue pesannya sebenarnya pengen cobain cekernya. Karena ini masih pagi, mungkin cekernya belum mateng ya mas ya. Cekernya belum mateng, tapi hari ini gue makannya Soto Lamongan Ranjau. Ini dia guys, ranjau gue pikir bisa meledak. Ternyata nih ranjaunya ini tulang digoreng kering. Nih guys, ini Ciamik nih. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Ini deh guys, ini sambalnya nih. Sambalnya. Makan kita cobain dulu kuahnya. Ciamik. Hmm.
berasa banget. Bumbunya berasa banget. Nih guys, cobain ya. Kita sambelin. Biasanya kalau soto Lamongan tuh dikasih bumbu koya. Kalau lo mau nambah juga bisa bumbu koyanya. Setelah dikasih sambal, ciamik. Nah, ini keseruan kalau namanya makan soto ranjau, kita bisa gegadoin kayak tulang-tulang kering. Ciamik. Daerah Duri Kepak. Di kalau nggak salah nih sederetan ini pasar Patra. Kalau ke sana ada kampus Universitas Esa Unggul. Fotonya ciamik. Ini gorengannya nih. Ada bala-bala sama tempe goreng. Gue cobain ya bala-bala. Ciamik. Ini dia guys, pakai bala-bala. Lakuan. Nah, gue suka di sini bumbunya berasa banget. Dan deh isinya tuh ada kol, ada sohun, ada irisan tomat sama kol. Apalagi bumbu koyanya. Ciamik. Cobain pakai tua. Coba pakai telur, kita cemplungin. Kita masukin. Ciamik. Ranjau. Ranjaunya tulang tapi masih ada daging-daging dikit. Porsinya lumayan besar juga sih. Tambahin telur. Tinggal rebutin tulang. Ini bagian berutuk segitiga bermuda. Segitiga, Pak. Ciamik. Tos. Jadi guys, kalau memang lu pencinta soto Lamongan, lu boleh mampir ke Soto Lamongan Baroka. Nanti gua akan kasih Google Map-nya di deskripsi. Dan ini menurut gue ciamik guys. Sayang banget cekernya waktu gue makan ini belum matang, jadi gue pilih soto Lamongan ranjau. Ciamik guys. Terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com. Ciamik. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Salam ciamik. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan
selalu berbuat baik. Salam Ciamik. Soto Lamongan Ranjau. Iya. Ini lagi digodok. Digodok. Digodok, diangkat, digoreng. Digoreng itu dulu ayam. Digoreng ayam. Ayamnya ayam? Ayam itu. Negeri. Ayam itu negeri yang udah tua. Ini gede-gede benar. Oh, mati itu. Iya. Dari ibu siapa? Ibunya Depan. Ibu? Ibu nih? Iya. Nyi Depan? Iya. Oh, udah lama bu jualan soto? Udah 8 tahun, mau 8 tahun ini. 8 tahun di sini terus ya? Iya. Di Kepa ya ini ya? Iya. Pasar Patra. Pasar Patra, Ciamik. Sotonya Ciamik. Enak. Sayang banget cekernya nggak ada ya? Belum datang. Kalau diantar apa belum, nggak tahu. Oh, cekernya belum datang. Iya. Cobain ceker. Besok kesini lagi. Sini lagi. Ya. Oke, makasih sukses terus ya, Bu. Soto ayam Lamongan Barokah Jaya Ciamik.